terkait silaturahmi Pak Mahfud tadi gimana? Ya, Pak Mahfud silaturahmi pada saya sebagai sesepuh Jawa Timur untuk maju menjadi Wali Kota Surabaya. Saya sangat setuju dan mendapat, mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan Pak Mahfud. Keinginan saya adalah Surabaya ada perubahan-perubahan terhadap pembangunan yang sekarang terjadi itu. Lebih ya bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Bu Risma dan bisa menambah pembangunan Surabaya secara meluas itu. Tidak hanya masalah kebersihan, tidak hanya itu, tapi adalah masalah pembangunan ekonominya, pembangunan infrastrukturnya, dan lain-lain. Kalau tidak, sekarang kan politik berbeda. Kalau dulu di militer, sekarang dulu menteri aja jadi wali kota di mana? Pondok, di itu Pak Menteri siapa yang dari wali kota di Jakarta? Jakarta yang Depok, wali kota Depok kan menteri itu, ya, nggak ada masalah. Ya. Nah, itu kasat dari gubernur. Dari gubernur, Pak Kasat dari gubernur. Jawa Timur juga masalah. Jawa Timur juga begitu dulu kan. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dan Pak Mahfud ini sangat layak ya Pak Mahfud? Bagus. Bagus, mudah-mudahan ada perubahan Jawa Timur, Surabaya. Surabaya ke depan. Pak Imam, kalau melihat sosok Pak Mahfud ini seperti apa Pak? Beliaunya. Kenapa? Seperti apa? Masalahnya kreatif. Kreatif, kemudian kepada semua itu diwadahi, ya, tidak memilih-milih teman, itu bagus ya. Cocok masih apa ya? Okay. Kalau Surabaya kan terbuka, ya benar terbuka ya. Kalau Surabaya terbuka, punya apa-apa terbuka.